Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali. Ya, belajar dengan apa? Kalau dengan Ustaz Juli, ya ingat kita akan belajar tentang uang, ya. Nah, seperti apa pelajaran hari ini? Nanti kita akan simak. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Langsung saja ya anak-anak semuanya, marilah kita simak videonya berikut ini. Check it out. Kesetaraan nilai uang. Kesetaraan nilai uang adalah nilai uang yang sama dengan uang yang lainnya. Contohnya, 5 keping uang seratusan. Maka kita menghitungnya 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 menjadi 500, atau bisa kita kalikan 5 kali 100 sama dengan 500. Jadi 5 keping seratusan sama dengan 1 keping 500-an. Jadi ada dua cara, bisa dijumlahkan atau bisa juga dikalikan. Berikutnya Ustazah akan memberikan contoh yang kedua. Ada 4 keping 500-an sama dengan berapa? Kita hitung 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 sama dengan 2000. Atau bisa dikalikan 4 kali 500 sama dengan 2000. Jadi 4 keping 500-an sama dengan 1 lembar 2000-an. Itu ya nak ya. Jadi bisa dikalikan dulu. Lalu ada 2 lembar 5000-an sama dengan berapa? Kita hitung 5000 ditambah 5000 sama dengan 10000. Atau bisa juga dikalikan 2 kali 5000 sama dengan 10000. Jadi 2 lembar 5000-an sama dengan 1 lembar 10000-an. Begitu caranya ya anak-anak. Agar lebih paham, Ustazah berikan contoh lainnya. 100, 200, 200, 200, 200, dan 100 sama dengan 2 keping 500-an. Kok bisa? Kita hitung dulu. 200, 200, 200, 200-nya ada 4 ditambah 100-nya ada 2 sama dengan 1000. Atau bisa kita kalikan 4 kali 200 sama dengan 800 dan 2 kali 100 sama dengan 200. Kita jumlahkan jadi 1000. Nah, kalau 2 kepingnya 500 tambah 500 sama dengan 1000. 2 kali 500 sama dengan 1000. Maka bisa diperoleh uang kepingan itu semuanya sama dengan 2 keping 500-an. Karena nilainya sama-sama 1000. Lalu, ada 2 lembar 2000-an sama dengan 4 lembar uang 1000-an. Kok bisa seperti itu? Kita hitung bersama-sama. 2000 ditambah 2000 sama dengan 4000 rupiah. Atau bisa kita kalikan 2 kali 2000 sama dengan 4000. Nah, kita hitung juga nilai yang seribuannya. 1000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 1000 sama dengan 4000. Atau bisa kita kalikan 4 kali 1000 sama dengan 4000. Nah, itu dia penjelasannya ya nak. Bagaimana? Menarik ya videonya, sudah jelas ya materi mengenai uang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Marilah kita tutup belajar hari ini dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dengan saya Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.